ajukan kepada saksi. Saksi mengatakan kejadian itu terjadi di pinggir jalan dengan sawah. Saksi mengatakan bahwa pelaku adalah seorang perempuan. Karena saksi melihat dari postur tubuhnya dan pakaian yang digunakannya seorang perempuan. Ciri-ciri dari pelaku adalah tinggi, besar. Pada waktu itu, saksi melihat bahwa pelaku memakai jaket warna hitam. Saudara DS dengan pisau. Pelaku melancarkan niatnya pada pukul 9.30. Pada waktu itu, saksi meneriaki tetangga, meminta tolong kepada tetangga. Naas, DS tidak bisa diselamatkan. Pelaku kabur dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna merah. Kak, jika pernyataan yang saya berikan benar, Anda akan menundukkan kepala Anda. Dan jika pernyataan yang saya berikan salah, gelengkan kepala Anda. Semakin Anda jujur, perasaan Anda akan semakin rileks. Jika Anda mengerti sugesti yang saya berikan, tolong angkukan kepala Anda. Saya akan menghitung sampai 3. Pada hitungan ketiga, Anda akan sadar sepenuhnya. Anda melupakan. Anda akan sadar sepenuhnya. 1, 2, 3. Bagaimana perasaan Anda? Relax. Saya akan memberikan sebuah pernyataan kepada Anda. Saudara ini melewati sebuah sawah di sekitar pohon jambu, benar atau tidak? Saudara lewat di tempat kejadian jam 9:30, benar atau tidak? Saudara hanya lewat saja, benar atau tidak? Tidak.